Hiduplah Indonesia. Kehidupan baru. Hidup baru berarti bahwa kita harus menyumbangkan tenaga sebanyak-banyaknya bagi usaha perang dalam kehidupan kita sehari-hari sampai tercapai kemenangan akhir di pihak kita. Keraton Surakarta pun sekarang sudah dimulai dengan hidup baru. これらが毎日の生活のうちに戦争を助け、また自ら戦い抜く力を養う新生活運動。ここ歴史の香りも高いスラカルタの王宮内にも今たくましい新生活が営まれている。こうして勝ち抜く日まで戦う生活は続けられなければならない。町でも tanah yang tidak dipergunakan, halaman luas dan sebagainya, sekarang tidak dibiarkan seperti dahulu. Soloko sendiri berkenan mendahulukan diri mengangkat cangkul dalam usaha menambah bahan pakaian dan makanan. Marilah kita mencangkul tanah-tanah kosong. Sebab dengan jalan demikian, kita dapat mencukupi kebutuhan akan pakaian dan makanan dengan tenaga sendiri. Baik di kota-kota besar maupun di desa, kini segenap tenaga dikerahkan untuk menanami tanah-tanah kosong. Dengan jalan ini, kita dapat melanjutkan peperangan sampai tercapai kemenangan akhir. Harus kita tanam untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian dengan tenaga sendiri, sebab penanamannya mudah dikerjakan di tanah kosong. Sesudah tanam lebih dahulu, biji-biji kapas lalu dipisah-pisahkan dengan dirabuk dengan abu. 3 atau 5 biji lalu ditanam di tanah yang luasnya 50 cm persegi. 医療を自給しよう。綿はどこででもたやすく栽培できる。この綿の木が5、6本あれば我らの着物が1枚できる。医療は自給しよう。Jikalau senantiasa disiram air dan diberi rabuk secukupnya, dalam 3 atau 4 bulan saja tanaman kapas sudah menjadi subur seperti dapat dilihat di film ini. Hasil dari 5 atau 6 pohon kapas sudah cukup sebagai bahan 1 pasang kain. Mujair adalah sebangsa ikan yang enak rasanya. Caranya berkembang biak cepat sekali. Dalam 1 tahun, seekor ikan mujair dapat berkembang biak sampai lebih kurang 10.000 ekor. Di air bagaimanapun kotornya, ia dapat hidup, sedang makanannya ialah jentik-jentik nyamuk dan rumput dalam air. Maka dari itu, selainnya ikan mujair dapat dijadikan makanan, pun ia dapat dijadikan teman kita sebagai pembasmi nyamuk malaria. Marilah kita pelihara ikan mujair. Dalam film ini, dengan perantaraan tenari kumi, bibit ikan mujair sedang dibagi-bagikan kepada penduduk yang memerlukannya. Oishii sakana, tsuyoi sakana, mujair. 1年のうちに1匹が1万匹に増えるムジャイル。Bibit ikan mujair haruslah dipelihara dalam kolam tenari kumi atau dalam kolam kepunyaan rumah tangga masing-masing.
どんな汚い水にも住み、ボウフラや藻を食べて育つムジャイル。したがってマラリア予防と食料自給に大きな力となるムジャイル。ムジャイルを買おう。Dengan demikian, bibit-bibit ikan mujair tadi akan menjadi besar dan makanannya jentik-jentik nyamuk dan rumput dalam air. Dalam waktu 3 bulan saja, bibit-bibit itu sudah menjadi besar, seperti dapat dilihat di film ini, sehingga sudah dapat dimakan. Marilah kita makan ikan mujair bersama-sama. Ikan mujair, pemeliharaan kita sendiri, akan menjadi sumbangan tenaga bagi kita untuk melaksanakan usaha-usaha yang harus kita kerjakan. Latihan membela desa. Segenap penduduk di desa-desa, baik yang muda maupun yang tua, sedang melatih diri untuk membela desa dan tanah air. Desa を守ることは郷土を守ることだ。村人たちは立ち上がる。朱敵撃滅のために、独立達成のために。Musuh Amerika Inggris, musuh Belanda, musuh Amerika Inggris, musuh Belanda. Musuh-musuh tersebut wajiblah dihancurkan. Pemuda-pemuda bangsa Indonesia sedang melatih diri. Jika saya tewas, majulah kamu terus dengan menginjak mayatku. Berjuanglah mati-matian untuk mencapai kemerdekaan.